Bagaimana keadaan mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Saya angkat contoh kisah yang luar biasa. Ini kisah hampir semua pengajian saya selalu sampaikan untuk sebenarnya membakar iman saya sendiri gitu ya. Karena pengajian sebenarnya hakikatnya diri, untuk para duat itu untuk diri mereka sendiri awalnya, baru kemudian untuk jemaahnya. Karena itu mencas kembali iman-iman kita gitu kan. Lalu apa? Kisahnya begini. Ada seorang salaful ummah, saya belum pernah temukan namanya dalam buku apapun, tapi disebutkan kisah mereka atau kisah beliau ini. Dikatakan dia lagi duduk di kemahnya di padang pasir lagi waktu makan siang. Di kemahnya dia lagi makan siang. Begitu dia memasukkan makanan ke mulutnya, ada satu orang lari-lari dari kejauhan. Teriak-teriak, ya fulan, ya fulan. Lalu dia buka ya pintu kemahnya. Dia tanya, ada apa? Orang itu mengatakan, anak Anda mati ditusuk orang. Jadi anaknya ini bukan mati biasa ya, mati dibunuh orang. Orang ini persilakan tadi tamunya masuk, kemudian dia ambil tadi suapan makanan yang belum sempat dimasukkan, lalu dia makan. Yang bawa berita penasaran, ya fulan, anak Anda mati ditusuk orang. Dia langsung berhentikan tangannya dan dia mengatakan kalimat begini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami hanya akan kembali kepada Allah. Lalu dia masukkan makanan ke mulutnya. Ini berita anaknya mati ditusuk orang ya. Yang bawa berita penasaran lalu mengatakan, ya fulan, wallahi, demi Allah, saya lihat seseorang menusuk dada anakmu, keluar darah, mati. Orang ini tadi waktu habis sementara ngunyah makanan, diberhentiin kunyahnya lalu dia bilang begini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu diambil lagi suapan, dimasukkan ke mulutnya. Artinya tetap santai. Yang bawa berita penasaran, dia bilang apa? Demi Allah, wahai fulan, yang saya bayangkan, makanan depan Anda ini Anda akan buang semuanya, Anda akan lari dan balas dendam kepada siapa yang bunuh anak Anda. Mungkin kalau kita di posisi orang ini sama, gitu kan? Bagaimana caranya anaknya dibunuh, teman-teman tetap santai. Apa jawaban dia? Perhatikan, orang yang beriman kepada Allah, terbentuk karakter kebahagiaan selalu dalam hatinya, walaupun dalam keadaan musibah besar datang, anaknya lagi dibunuh. Dia katakan apa? Wahai saudaraku, kami adalah kaum, sekelompok orang yang beriman tentang adanya Tuhan Allah. Dan Allah Tuhan kami telah mengajarkan kepada kami kalau musibah datang, yang paling pertama adalah kami mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dan saya sudah mengucapkan itu. Sedikit saya keluar dari kisah ini, ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang tertimpa musibah kemudian dia baca istirja, inna lillahi wa inna raji'un, ditambah doanya, Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairan minha, yang artinya, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah, ya Allah tolonglah saya dalam musibah saya ini, dan gantikan saya yang lebih baik darinya. Kata Nabi SAW, kalau orang baca ini pasti ya, jaminan dari Nabi SAW akan diganti musibahnya menjadi kebahagiaan dan kesenangan. Kita kembali kepada kisah tadi. Orang ini mengatakan, saya sudah ucapkan kalimat istirja. Dan, perhatikan ini ya, ini iman yang luar biasa dan akidah. Dan, anak saya mati ditusuk orang, itu dia mati karena ajalnya sudah datang. Kalau ajalnya belum datang, dikeroyokin dengan 1000 orang pun tidak akan mati. Siapa yang bisa meyakini ini? Orang yang beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman tidak bisa. Kalau belum ajalnya tidak akan mati. Bahkan jemaah sekalian, saya keluar sedikit dari kisah ini. Anda perlu tahu bahwasanya segala sesuatu itu punya ajal. Bukan cuma manusia. Apa itu ajal? Kalau saya bahasakan bahasa saya pribadi ya, tanggal expire. Bukan cuma obat, kita juga begitu. Ada seorang sahabat pembantunya pernah pecahin piring, dia marah sama pembantunya. Lalu Nabi SAW dengar, Nabi SAW mengatakan kepada pemilik rumah tadi, yang punya piring dan pembantu itu mengatakan, Nabi SAW berkata padanya, jangan kau marah dengan pembantumu, karena piring yang dipecahkan oleh pembantumu itu punya ajal, sebagaimana kamu punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Semua punya ajal, semua punya tanggal expire. Enggak mungkin tidak. Kalau Anda naik mobil, naik motor, bannya, mobilnya, motornya pecah, enggak usah marah. Dalam Islam kalau terjadi musibah, istirja, kemudian cari jalan keluarnya. Langsung, sudah tinggal ditambal atau ganti ban baru. Enggak usah lagi dibahas kenapa terjadi atau marah-marah. Karena dengan marah-marah tetap tidak kembali lagi ban kita. Dan ajal bannya memang sudah sampai.
Anda kalau beli kue, potong dua kue, pisahkan piring yang terpisah, pastikan dua hari kemudian ada yang lebih dulu rusak dari yang lainnya. Kenapa? Ajalnya sudah datang. Baju baru dibeli, distrika hangus. Jauh samara, memang sudah dasarnya ajalnya pakaian itu. Semua punya ajal. Apa yang dia katakan? Anak saya mati karena ajalnya sudah datang. Dan perhatikan kalimat terakhir yang luar biasa. Alasan kenapa tadi dia tetap makan. Dan Tuhan kami Allah memerintahkan kami untuk menghabiskan makanan ini. Enggak boleh dibuang, mubazir. Maka saya makan makanan ini, kemudian saya akan urus jenazah anak saya. Perhatikan bagaimana orang yang beriman pada Allah terbentuk menjadi karakter yang tahu mencari jalan keluar dan tetap bahagia. Tetap makan santai biasa. Karena dia tahu hukum-hukum yang harus dia lakukan. Bagaimana dia melalui proses kehidupan ini. Itu yang pertama.